Lagi ke channel Yoyo Station 10. Kali ini saya ngegarap motor punya Om Bowo, satu punya Om siapa ya, lupa saya satunya lagi namanya. Nah, yang biru sama yang putih. Hari ini kita melakukan pemasangan alis DRL, baru selesai. Terus kita melakukan pemasangan modul F1 di belakang, modifikasi. Terus kita lakukan pemasangan saklaren S200 seperti biasa. Jadi di sana juga sama. Windshield, sekpil, terus alis DRL running, soft sec quintal, terus kita lakukan paint brush seperti biasa. Ciri khas dari kedai Raiders juga, sama kita lakukan repainting di bagian kumis dalam. Jadi garis si alisnya ini setegas gitu. Terus kita rapiin juga kabel-kabel kelistrikannya, karena sebelumnya beliau masang klakson di tempat lain dua mode, tapi kabelnya agak berantakan. Nah, ini juga saya tambahin tombol tambahan. Jadi ada tombol klakson buat yang agak berisik, ini buat klakson original. Pemasangan dijamin rapi. Terus kita kasih sambungannya pakai soket. Untuk motor yang sebelahnya juga God Series juga sama. Seperti itu. Kita lakukan pemasangan klakson, alis DRL, cuman tidak ditambah repainting kumisnya. Hanya kita paint brush. Gimana sih hasilnya? Oke, nyalain, guys. Nah, untuk yang gold ini kita pasangin yang warna biru. Nih hasilnya. Sinarnya padat, dijamin tidak bikin silau pengendara lain. Untuk yang putih ini beliau minta warna amber, warna kuning seperti warna sennya. Ini bukan merah, ini warna orange itu deh. Amber, kuning ke merah-merahan. Tuh, hasilnya kece juga. Untuk sennya bisa dites, sen kiri, sen kanan, hazard. Nah, ini dia hazardnya, kece ya. Itu dia. Lalu tes klakson. Yang itu bisa dua mode. Nah, tes nyalain lampu utama. Oke, tes no, yang sana no. Ya, lampu utamanya bisa dinyalain. Terus lampu dim, lampu dimnya. Oke, sama yang ini yang gold kita tambahin racer stang, jadi agak tinggi. Kondisi ridernya tadi bilang kurang tinggi ngerasa stangnya, jadi kita tambahin racer hanya untuk dites saat apa, lampu dinyalakan sinar tetap tidak tercampur dengan lampu utama. Sinar yellownya kece ya. Oke, bila berminat modifikasi bisa hubungi 0812-8222-7990. Oh iya, ini holder GPS, bisa digedein, bisa dikecilin. Oke, jangan lupa subscribe ya. Thank you.